Hak rakyat sedang diinjek-injek. Segelintir orang elit di Jakarta seenaknya saja merusak negara ini. Bang Sandi, kan Pak Prabowo kerap mengatakan dalam berbagai pidatonya kekayaan negeri ini hanya dikuasai 1% elit Indonesia. Pernah juga mengatakan 80% tanah Indonesia dikuasai segelintir orang dan itu sumber masalah ketidakadilan. Apakah ini artinya Pak Prabowo masuk dalam 1% yang kerap kali dia omongkan? Jangankan Pak Prabowo, saya juga masuk di 1% yang itu. Jadi termasuk dalam elit itu? Saya, Pak Prabowo, masuk di elit. Mereka adalah... Ini boleh nggak bicara agak keras di sini, Pak? Kan Pak Prabowo kerap kali bicara elit, elit, dan elit. Anda mengakui jadi kalau bicara, Pak Prabowo bicara elit itu membicarakan dirinya. Self-correction. Dia bicara tentang, dia ingin mengkoreksi diri sendiri. Mereka adalah bajingan-bajingan. Dia ingin mengkoreksi diri sendiri. Mereka adalah bajingan-bajingan. Korek telingamu, putih.